Lihat deh, karinya medok, ikannya juga dijamin lembut rasanya. Kita lihat ya teksturnya ya. Nih, lembut banget tuh. Kita coba ya. Bah. Halo Sobat Simple, selamat datang kembali loh. Makasih banyak ya udah mampir nih ke YouTube channel Indonesian Simple bersama saya Chef Martin Braja di Indonesian Simple, Masa Simple, Not Ribet. Sobat, di YouTube channel ini kalian bisa mendapatkan ide kreasi resep yang seru nih. Aku bakalan bagi-bagi resep yang simple tentunya buat Sobat Simple. Dan hari ini ada ikan kari yang bakalan aku share resepnya. Ini spesial banget karena aku pakai ikannya ikan nila. Dan ikan nilanya ini dimasak bareng sama terong yang digoreng. Jadi ada tekstur serunya. Yuk langsung aja kita masak kari ikan nila dan terong ala Indonesian Simple. Let's start cooking. Mari sobat kita buat resep kari ikan nila dan terong ini. Dan aku mau kasih tipsnya nih buat sobat simpel semuanya. Kalian kalau mau bikin larutan santan, aku bakalan kasih tahu tipsnya dan takarannya agar menghasilkan larutan santan yang tepat ya. Kita siapkan di sini gelas takarnya dan juga di sini saya siapkan ini ada santan instannya ya. Nah sobat, santan instannya ini saya pakai kurang lebih 65 mili. Jadi ini santannya masih kental. Ya, kita tuangkan ke dalam gelas ukurnya. Nah, sobat, di sini saya pakai gelas ukur supaya nanti kita kalau pas lagi nambahin airnya itu totalnya 250 ml ya dengan air dan juga santan instannya. Oke, ini kita larutkan sampai santan yang tadi yang masih kental itu udah tercampur dengan air. Nah, ini jadi larutan santan yang akan kita pakai untuk resep kari ikan nila dan terong ini. Dan ini sekarang kita sisihkan dulu. Pertama kita siapkan di sini, kita pakai 8 buah bawang merah. Ini kita rajang ya sobat ya, atau kita iris-iris. Resepnya ini bakalan simpel banget sobat. Semuanya cuma dirajang dan juga cuma dikeprek-keprek aja. Kita siapin di sini juga satu batang serai. Kita ambil bagian yang putihnya ya dan yang hijaunya ini kita buang saja. Dan jangan lupa untuk digeprek biar mengeluarkan sari-sarinya. Sampai terbelah ya. Lalu siapkan juga daun salamnya sebanyak 2 lembar daun salam. Disobek-sobek dulu ya sobat ya. Lalu daun jeruknya kita pakai di sini 3 lembar. Dan juga kita sobek. Nah, ini untuk rempah-rempah dan juga bawang merah yang nanti kita pakai untuk menumis. Kita siapkan di sini wadah untuk bumbu karinya. Next, aku pakai di sini Desaku bumbu kari yang bikin masakan kita tuh lebih ringkes dan juga konsisten rasanya selalu enak. Kita tuangkan semuanya ya. Bumbunya ini sekarang kita tambahkan air ya sobat, 250 ml air, setara dengan 1 gelas air. Kita aduk rata sampai tercampur dan tidak ada bumbunya yang menggumpal. Kita larutkan dulu ya. Sobat, di dalam Desaku bumbu kari ini udah lengkap rempah-rempahnya dan juga rasa gurihnya. Nah, kalau udah tercampur seperti ini dengan air, kita sisihkan. Next, kita panaskan dulu wajannya. Di sini kita pakai minyaknya sebanyak 5 sendok makan minyak untuk kita menumis bawang merahnya. Sobat, yang kita tumis pertama pastinya bawang merah ya. Kalau minyaknya udah panas, langsung kita tumis sobat. Biar aroma dari kari kita nanti enak, kita tumis sampai harum nih bawang merahnya. Warnanya nanti akan lebih gelap lagi sobat dan juga layu ya sehingga tidak ada aroma langu pada masakan kita. Ini harus ditumis dulu sobat. Sampai menumis bawang merahnya kita masukkan juga rempahnya tadi ya, serai, daun jeruk dan juga daun salam biar minyak dan rasanya keluar semua nih dari rempah-rempah yang kita masukkan. Sobat, ini aku udah siapkan juga ikan nilanya. Ini seberat 500 gram ya. Lihat, wah seger banget.
Jadi kalau masak harus pilih bahan-bahan yang berkualitas, termasuk proteinnya juga ya. Kita masukkan ikannya. Dan ini kita masak sampai ikan nilanya berubah warnanya dulu ya sobat ya. Sobat, kalian bisa lihat deh, warna dari ikannya ini udah berubah ya. Nih sekarang kita tambahkan larutan dari desaku bumbu kari yang tadi sudah kita siapkan. Ini kita masak dulu ikannya ya sobat ya, gunakan apinya yang kecil. Dan ini kita masak selama 5 menit. Nah ini aromanya udah enak banget nih guys, rempahnya udah kecium. Nah ini udah aku masak kurang lebih selama 5 menit ya. Kita lanjutkan lagi prosesnya nih. Sekarang kita tambahkan larutan santannya sebanyak 250 ml ya. Nah aku belum menambahkan bumbunya nih. Sekarang kita tambahkan di sini sebanyak 1 sendok teh gula pasir. Next aku pakai di sini sebanyak setengah sendok teh garam. Nah ini kita lanjutkan lagi memasaknya ya sobat ya. Dan hati-hati kalau memasak ikan, jangan sampai dia hancur juga ya. Jadi kita aduknya perlahan saja sampai dia bumbunya meresap. Ini kurang lebih 5 menit lagi. Sekarang kita akan tambahkan lagi terongnya nih. Saya sudah siapin di sini terongnya udah digoreng dan juga udah dipotong-potong. Ini sebanyak 200 gram. Kita masukkan sekarang biar juga meresap bumbu karinya. Sobat, ini kekentalan dari kari yang aku inginkan ya. Nih, kalian bisa lihat nih. Nah, ini kentalnya udah pas. Terongnya juga udah empuk. Karena sudah aku goreng dan meresap semua bumbu karinya. Kita matikan apinya, siap kita sajikan. Oke, sobat. Ini pasti enak banget disajikan. Ada terongnya, ada kepala ikan nilanya juga. Wah, itu terbaik. Bagian paling aku suka. Sobat, tinggal kita tambahkan sedikit garnishnya lagi nih, biar warnanya cantik ya. Sobat, ini dia hidangan yang pastinya bikin kalian menggugah selera. Kari, ikan nila, dan terong ala Indonesia Simple. Masak simple, no ribet. Sobat, gimana? Kelihatannya udah tempting banget gak sih? Menggiurkan sekali. Lihat deh, karinya medok, ikannya juga dijamin lembut rasanya. Dan kalau disajikan, pastinya para customer kita happy. Karena ini enak banget sobat. Gak percaya? Nih, aku juga udah siapin di sini pelengkapnya. Biasanya kalau misalnya kita makan nasi Padang tuh ada juga sambal ijonya dan juga daun singkong rebusnya. Ini aku ambil dulu ya. Nah, sekarang kita ambil ikannya sobat. Kepala ikan nila. Terbaik sobat. Looks-nya cantik ya. Aku mau lihat tekstur kuahnya nih dari kuah karinya. Medok, kental, keluar, tebel juga gurihnya. Kita lihat ya teksturnya ya. Nih, lembut banget tuh. Kita coba ya. Lembut banget. Ini karena kita pakai desaku bumbu kari, jadi tuh ringkes masaknya. Rempahnya lengkap, gurinya dapet. Nah, pakai terong nih enak sobat. Ini baru paket lengkapnya. Ikan nila dan juga terongnya. Rempahnya sih juara banget sobat. Santannya gurih, tebel. Jadi nambahin dimensi rasanya. Nih lihat sobat. Lembut banget. Pakai sendok aja gampang diambilnya. Best. Waduh, sobat simple semuanya. Resep kari ikan nila dan terong ini bikin aku tuh tercandu-candu. Rasa rempahnya, gurih dari kuah santannya itu tebel banget dan lembut dari ikannya bertemu dengan terong yang pastinya ngasih tekstur kita yang lezat banget pas lagi di mulut.
Top Marco Talk Sobat Simple. Dan kalian yang baru aja mampir ke YouTube channel kita, terima kasih banyak ya. Buat yang baru mampir, ayo pencet tombol subscribe-nya. Nah, terima kasih banyak ya. Kita akan ketemu lagi. Jadi buat kalian yang mau cari resep-resep lainnya, bisa langsung kepoin nih. YouTube channel kita udah banyak resep yang aku bagikan. Saya Chef Martin Praja undur diri. Sampai ketemu lagi di next video. Hanya di Indonesian Simple. Masa Simple. Nah, ribet. Bye-bye sama Simple. Have a great day.